Where is your next destination? Okay, kita dah sampai dekat our Airbnb. So kita nak check in dulu. And here's the kawasan yang kita duduk, Shin Emamiya. Wow. Asyik baik ada lift. Kalau tidak, aku nak merangkak kat tangga ni yang penyek atas. Bukan merangkak, aku tidur kat situ. Kita dah sampai dekat bilik kita. Macam ni. Wow. Dia duduk gelap tengok buka. Banyaknya proses. Ya, seorang pisau muka. Assalamualaikum. Okay, ni entrance dia. Semua loaded barang. Lepas tu, ni dia bagi payung lebih. Lepas tu kasut, aku suka dia orang bagi kasut macam ni. Lepas tu bila korang masuk, dia ada small kitchen macam ni. Small kitchen. Lepas tu terus nampak TV area. And then terus katil kita, ha, memang masak tu memang berbau lah katil. Lepas tu dia bagi semua pinggan mangkuk. Lepas tu ada kettle, oven dengan fridge. And then ni tempat tengok TV. This one ada apa? Oh. Wow, nice lah. Wow, besar lah. Wow, suka-suka. Ni tandas dia. Oh, okay. Better daripada Hokkaido punya lah. Sekejap kita tengok sebelah sini. Oh, bestnya besar. Hokkaido kecil. Boleh, syok. Sat, mana lampu? Ini lampu? Eh, bukan. Yalah. Okay, aku mencari lampu. Ha. Okay, ni lampu dia. Wah. Besar daripada Hokkaido, weh. Hokkaido kecil. Betul ni, mesin-mesin semua. Ada hair dryer. And aku suka, dia suka bagi yang ni banyak tau. Dia suka bagi yang ni lebih. Nice lah. Okay, okay, okay. Nice. Semua nice. Ada tong sampah. Ni, dia orang bagi apa benda tu. Set ni, katil apa semua. Lepas tu, lampu tidur. So kat sini tadi ada apa? Wow, ni extra room eh. Oh, extra bed. Tapi masih tak ada tidur lah kat sini, tutup dia. Nice lah. Besar daripada Hokkaido punya kan. Ha. Nice, nice. Nice view. View dalam. View. Oh, ni pun tempat letak sampah. Oh ni, mesti sampah ikut kepada jenis. Kan? Oh. How to open this one, baby? No, sejuk no. Sampai Osaka, makan Maggi dulu eh. Yang ni ada tadi lebih kat dekat Lawson tadi kita beli. Ha, makan ni dulu, lapar gila weh. Makan lu. Wah. Okay. Makan lu, bye. Next day. Okay guys, Assalamualaikum. So pagi ni kita orang dah siap. And pagi ni kita orang nak pergi Kyoto dalam sejam 30 minit daripada Osaka. So since kita orang guna JR Line, so aku dah susun siap-siap all the JR Line local. Kenapa tak? So nanti kita akan naik daripada Shin Emamiya, kita akan naik Osaka Loop Line. Lepas tu kita akan turun dekat Osaka Station, tukar ambil Tokaido Sanyo Line JR local. And then kita turun dekat Kyoto, kita naik Sun Inline JR local. And kita turun dekat Saga Arashiyama Station. That's the plan. So sekarang pukul 7.55, pukul 8 kita nak gerak. So estimation sampai sana dalam pukul 9.30 macam tu. So and hari ni kita macam limited time sebab by pukul 4.41 kot kita kena ada dekat station. Aku tak ingat nama station tu sebab kita nak naik Gyotrain Garaku.
Sebab kita orang tak dapat naik Nagano Sagano Romantic Train, so kita nak gantikan dengan Gyotrain Garaku. Gitu. So semoga hari ini berjalan dengan lancar. And kita orang tak iron tudung je guys, sebab aku tak tahu kenapa tiba-tiba iron kita orang tak boleh guna dekat Jepun. So tudung kita orang gempar-gempar ni, macam maafkan je lah. Let's go to the next location. We are going to off to Kyoto. Kyoto, Kiyomi. Lambat menuk. Guys, bestnya Osaka sebab dia macam tak berapa sejuk. Dia sejuk, dia still sejuk. Tapi dia tak sejuk macam Hokkaido. Let's go. Jom. Ada orang. Guys. Tak tahu sini. Wah, a countless of tangga. Nah, dah ramai tengah tunggu. Kita kena beratur kat sini. Kita ambil Osaka Loop Line, turun dekat Osaka Station. Aku rasa kan, Japanese ni, diorang jalan banyak and diorang makan banyak sebab tu diorang still kurus. Tapi sempur. Jom. Penat tak mau? Mau tak penat ni, penat tengok depa. Tapi penat tengok depa lari. Tengok tu. Ingatkan dekat Tokyo je. Wow. Ada dekat yang terakhir, iaitu kita nak naik Sun Inline. Mana tah? Mana? Sun Inline Sagano Line. Lepas tu kita sampai Arashiyama. Kita masuk 3133. Macam ni jalan dia. Kita naik Sun. Tapi sekarang tengah delay. Wow. Alah buat teriga Hokkaido ni. Cuba. Okay gimo. Hokkaido teruk gimo. Guys, kita dah sampai Kyoto. First impression of Kyoto. Aku rasa aku suka Kyoto. So cantik. Alamak. Kita dah sampai dekat sini, Saga Arashiyama Station. Wow, semua dia pakai gambar. Wah. Sat. Guys, Kyoto tengah snowing. And kita yang baru balik pada Hokkaido ni rasa macam, snowing lagi. Kanan sini ya. Maomi. Wah. Excuse me, sorry. Wah. Wah, begini rasanya. Mulut aku dah kering lah. Jadi tak kisah. Wah. Cantiknya Kyoto. Yang ni lah antara. Rumah Nobita. Assalamualaikum. Kami datang nak beraya. Mana duit raya? Okay guys, kita melawat rumah-rumah orang Kyoto. Cantiknya weh. Apa perasaannya? Keluar-keluar rumah macam ni. Cerita je kalau macam ni tak sampai Saga Arashiyama ni. Wah. Cantik gila. Luf. Ada kereta, ada kereta. Eh weh, kenapa aku macam lebih excited
snowfall dekat Kyoto daripada dekat Hokkaido. Mungkin Hokkaido dia macam slippery, jalan dia terlalu licin, jadinya kita macam tak enjoy untuk jalan. But this one cantik gila weh. Semua benda cantik. Hah. Mak love sangat. Jom. Aku nak lintas jalan ni. So kita nak tunggu. Tak lah, kita tak tahu tunggu apa. Boleh lah lintas. Dah jalan dulu. Peruci eh. Cantiknya. Chocolate shop. Kak Long, ada chocolate shop rice. Wait, ada chocolate shop rice. Alah, comelnya. Alah, comelnya. Alah. Ah. Wait, ni ice cream 70 kita makan dekat Jepun. Cantiknya. Wait, cantiknya. Okay, kita kena record momen-momen ni sebab terlalu cantik. Cantik. Okay, jom. Jalan. Wah, patutlah semua orang kata Kyoto adalah negara tempat yang paling cantik. Sebab angin kuat. Sebab dia mengekalkan traditional and modern. Selawa sangat-sangat. Binaan rumah dia pun semua still ada traditional lagi lah. Wah, dah lah ada snowfall. Love. Wah. Dan kita masih tidak sampai Arashiyama kerana mereka berada di sini. Kita dah sampai Arashiyama. Wow. Tangku. Raja tangku. Cantiknya. Ha, aku nak cari benda-benda tradisional macam ni lah. Sebenarnya dalam dia sama je sampai ke hujung. So dia orang kata kalau korang nak ambil gambar, korang duduk kat depan-depan ni je. Pasal habis. Oh, inilah si bambunya. Mana anak beruang? Eh! You wanna be the snowman? Kak Long! Ni, tengok ni! Do you wanna be the snowman? Come on, let's go and play! Malah, siapa yang buat ni? Masa ada lagi satu. Ada lagi seko. Ni kawan Olaf. Nama dia Olaf tu. Kenapa dia sedih? Weh, orang tengok bambu, aku duduk kerja tengok benda ni. Mak ni, tu, ni ada. Ada orang buat ni. Ramai lah. Siapa yang nak dapat hotspot untuk tengok gambar, korang kena datang awal pagi baru tak ada orang. Sekarang ni memang jenuh. Kita orang nak patah balik pergi kat pintu depan sana. Sebab yang belakang ni macam bambu dia tak rapat-rapat. So, bila tengok gambar macam tak lawa sangat. Tapi ramainya realiti dia. Tak ada satu spot pun yang tak ada orang. Ni buat apa? Mau jalan tak apa kan? Realiti. Realitinya seramai ini. Ramai ni weh. Sampai tak ada langsung pot yang kosong. Satu, dua. Nak tengok gambar bertiga, so kita nak pasang stand kat sini sebab aku tak reti nak minta tolong orang. So, kita buat sendiri lah. Oh, tapi taklah sejuk sangat kan?
Untuk ah. Our next destination adalah Togetsu Kyo Bridge. Dia jalan 12 minit daripada area Shiyama. And kita orang nak pergi cari Arabica coffee and also nak makan burger Wagyu. Sweet potato. Kak Lim, mana nampak ada sweet potato tu, ya Allah. Cantik. Oh, tak nampak macam digoreng-goreng kan. Wih, oh, cantiklah sini. Wah, lighting. Deni ni. Ini. Jom. Jom. Tapi ada orang nak apa ubi. Tak macam potato. Tapi kat sini ramai orang Malaysia. Aku pergi Hokkaido susah sikit nak jumpa orang Malaysia. Datang sini ramai. Tapi kita nak check dulu ada tak something yang kita tak nak. Ada tak something yang kita boleh makan atau tak. Okay, let's go. Dia kata tak ada. Tunggu. Tak payah ni. Kau mana? Tadi sebelum beli, kita orang dah tunjuk Muslim dietary punya plan. So dia kata tak ada sebenarnya saya boleh makan. Kita orang beli ubi. Ini kedai Snoopy tau. Ha, itu tengok dah kat Hokkaido. So tak teringin lah. Kita beli ubi. Oh, tumpah. Wah. Tumpah. Sedap. So pegang macam ni je lah. Sedap. Sedap ke mau? Manis, original. Manis. Sedap. Jom, cuma ke burger buat you. Tapi kiosko best lah. Ya, memang. Dia tak banyak turis, jadi kita macam rasa. Ada bus juga tau dekat Kyoto ni. So, kalau siapa nak naik bus tu senang. Bus memang berhenti. Bus dia memang berhenti betul-betul depan ni. Lapar. Ini apa ni weh? Bukanlah ni. Fish magnet. Fish magnet ni kau rasa ni? Ya. Oh, design chopstick. Okay. Faham tu ice creams. Lawa lah. Udon. Guys, antara tempat yang aku rasa aku recommended untuk korang stay semalam adalah Kyoto. Sebab cantik gila. No wonder ramai orang suka duduk Kyoto. Ni apa ramai sangat kat kereta ni? Ada apa dong? Pun nak nak. Kita beli mochi. Kita beli yang tiga. Tiga ada empat. Ini kita orang beli, dia ada different flavor. Frosty. Frosty. Entah je lah. Ni nak makan kau? Kau siapa? Okay. Kita try satu. Rasa apa? Ni matcha. Sejuk. Sejuk. Minasan konnichiwa. Kawasan Sichuan Kouho no Urayama Shoei desu. Oh, dia pun nak pilih raya. Okay, ni tengah buat. Sedap ke? Lembut ya dia punya. Lembut kan? Kulit. Dia soft kan? And inti dia dalam dia memang pekat gila. Pekat? Ma, kita jumpa orang pada comel. Mesti susah nak jalan kan? Aduh, Allah, susah gila. Aiskrim. Weh, benda macam ni lah yang aku nak cari ni. Dia macam tradisional sikit. Ini comel. Tapi macam... mana yang comel? Oh, sumo.
Nak yang korok jepun-jepun. Oh. Kan? Nak yang jepun-jepun sikit kan ya. Cantik lah. Ni apa? Cantiklah, patut aku lihat tu. Aku tengah buat decision ni. Hmm, ini cantik. Ini untuk buah apa? Aku cakap beli satu sebab aku memang nak cari benda macam ni. Sekali aku tengok, aku tak boleh letak this one. Tak tahu kenapa, tapi rasa macam tak boleh letak dah. Sebab sangat cantik. Tengok tu, cantik kan? Nak beli lah satu. Harga dia RM550. Dalam RM16 tu. Terus aku jumpa lagi yang comel. Tapi aku tengah fikir dia punya practicality tu. Macam aku nak guna untuk apa? Gitu. Tapi this one, dia memang very very cute tu. So aku rasa macam aku kena ambil satu kot. Oh. Cantiknya. Tisu. Yang ni cantik kan? Yang ni berapa harga dah? Mahal sikit lah. RM60 macam mahal sangat. Tisu. Tapi cantik lah. Bukan. This one. Okay, jom kita sambung perjalanan. 10 jalan ada kedai. Cantik je. T-shirt. Oh, ni cantik. Tapi dah beli dah. Sebab dah beli dah. Oh. Chonmin. 30 lebih. Saya kena tahan iman. Kena chonminnya, subang. Okay, kat Target Sukyo Bridge. Foto dong nombor apa tu? Nanti lagi kita pergi dekat tu. Kita nak cari Yon Hachi Cafe dulu. Cafe hotel. Taxi tu lah. Aku sini Uber kot. Tak main-main kan. Oh, BMW siut. BMW tu. Nan. Hah? Apa dia? Kenapa 48 ya? Dia macam baru nak ni. Aku rasa antara tempat yang mungkin aku nak repeat and nak bermalam adalah dekat Kyoto. Okay, kita makan ni. Halal. Hotel dong, betul dong yang ni. Okay. Wah. Mana burger dia? Halal Kyoto. Mana betul? Burger dia? Ni semua halal. Macam mana nak order ni? Ni semua halal. Ni sikit lah tiket. Ya, pekerja cakap nak buka. So aku harap dia buka lah. Please, please, please. Kita orang datang jauh weh. Nak makan kedai ni. Sini. Sekarang kat luar tengah snowing gila-gila. Customer. First customer. Jom kita order. Eh, more nak link. Jom kita order this. Mungkin kita orang nak ambil yang this one je. Ni air kan? Tu set dengan air. Satu ada air, lepas tu lah. Lepas tu ada tak air.
Cara nak order dia, korang kena masuk duit dulu. Ini dekat 48 lah. Masuk ke duit dulu. Okay, tekan nak yang mana. Ha. Satu lagi. Lepas tu dengan tu, be a set. Lepas aku nak tu, lupa kuroro tu lah, nanti aku bayar. Okay, tu ambil kad tu. Ha, ambil kad tu. Ha, dah. Dah duit baki? Ha, tekan tu. Wah. Tunjuk kad. Okay, ni yang kita order. So nanti bila korang nak ambil order, korang bawa je kad ni kat dia orang. Rezeki weh, dia orang tadi tutup kot. Okay guys, so sekarang ni kita singgah makan dulu. And kalau korang datang belah Osaka semua, korang wajib hunting Wagyu beef. Sebab kat sini memang dekat dengan Kobe. So Kobe beef kan beef yang macam paling kan, Kobe beef ni kan paling daging yang paling berkualiti. So memang wajib hunting Kobe beef kat sini. So sekarang kita tengah tunggu our burger untuk siap. Harga dia mahal sikit lah, quite pricey sikit dia dalam apa Wagyu. Harga dia RM1,800 untuk satu daging, but worth it untuk try. Tapi Kyoto, walah. Eh, kalau korang datang Kyoto kan, aku bagi suggestion untuk korang pakai baju yang macam ala-ala earth tone macam ni. Warna coklat-coklat macam tu memang cantik. Ini tudung kita tak iron sebab pagi tadi kita punya travel iron tak boleh guna. So kita tak iron, sip air lah. Ada cotton. Makanan kita dah sampai. Yang ni aku tak tahu nama apa, tapi dia ada daging juga dalam ni. So ni kita ni burger Wagyu. Dekat gambar weh, dekat gambar. Gila soft. Kepala-kepala. Yang ni kita ambil satu set, yang ni kita ambil dan yang ni aku beli. This one guys. Sedap. Sedap. Dah lapar dah. Ada ni ada potato lah. Sedap. Mana? Kita punya Wagyu beef. Jom try makan. Untuk mulut besar. Ada rasa wasabi. Ada wasabi. Gila, every bite macam peh. Kena menikmati. Sedap atau wasabi. So, siapa datang sini, please consider untuk makan dekat tempat ni. Tepi ni Yoshiya. Yoshiya halal juga. Tapi kita nak try Wagyu beef. Tak ada lagi dia. Tak ada lagi dia. Memang dia letak wasabi. Dia letak pickles juga. Ni Wagyu beef. Sedap gila dia orang letak wasabi. Kan? Mmm.
jus dia keluar. Sedap lah. Dah ambil uduk sikit, kita buat uduk cara salji ya. Macam tu kan ada. So kita nak pergi cari pot untuk nak solat jap. Let's go. Itu ni sama juga macam Furano. Dia orang tak ada bidet. So korang kena bawa portable bidet sendiri. Oh sejuk ya. Woohoo. Cantiknya. Oh itu dia tu. Dia pun lintas gitu lah. Siapa yang tanya kita tempat solat tadi? Dia tak ada image langsung. Alamak. Weh, diorang tengah buat apa? Korek pergi dalam lagi ke? No, no, no. Don't do that. Don't do that. Hani pun tak habis-habis. Aku lepas yang masuk dalam tu. Okay guys, sebenarnya itinerary kita hari ni, sebenarnya lepas ni kita orang nak pergi Fushimi Inari Taisha. Tapi sebab kita macam kesuntukan masa, jadi aku nak skip yang tu. Kita terus pergi dekat area Yagasa Pagoda, yang Ninenzeka, Sanenzaka semua tu kan. Sebab kita orang by pukul 4.46 kot, kita orang dah nak kena ada dekat Kawaramachi Station. Kita nak naik Go Train Garaku macam tu. So kita orang kena cepat and pantas. Eh, snow dah stop lah. Dah panas balik. Ah, tapi cantik betul. Ah! Harga kemalasan. Inilah harga kemalasan guys. Kita ambil teksi lagi sekali. 759. Dia paling mana? Aku dah. Eh, kita nak tunggu. Kita nak pergi ke teksi. Lu lambat je. Ha. Ajom. Okey. Oh, dia suruh tunggu. Tu, kurang ni nami nami. Okey. Okey. Saga Arashiyama Station. Ah, Suijo. Ha. Let's go. Oh, bapa kai. Dia beli gantri. Menderita. Tepi-tepi semua. Orang Malaysia nak lalu. Tepi-tepi semua. Orang Malaysia nak lalu. Betul. Muka-muka malas. Yang telah menghabiskan duit. Yang saya gemuk-gemuk. Weh, tapi jauh kot weh. Ni kalau kita jalan sejam lah. Rapid service. Bound for Kyoto, departing at 13:41, is being delayed by about 10 minutes due to a heavy snow. Tidak. Kita akan datang. Kita akan datang Saga Arashiyama. Ah, lambat. 안내 말씀드립니다. 13시 41분 출발. 그래서 교통행 열차는 폭설로 인해 운행이 약 10분 지연되고 있습니다. 기타 안 들을까? 사가 아라시야마 스테이션. 아, 반역 불러 내가 잠깐. 기타 안 들을까? 왜? 기타 punya train delay lagi sebab snow, delay 10 minit. Yang kita orang skip dua tempat lah. Terus pergi apa? Yai Higashiyama. Itulah Tokyo Tower. Wah, semput guys. Tengok banyak gila taksi weh. Taksi diorang full. Lecehan. Jom. Kita nak cari bus. Nak pergi ke Yagasa Pagoda. Pagoda Yagasa whatever lah. Yasaka. Oh, yo. Kita ambil bus dekat platform D2 untuk Kiyozumidera Temple. Amanya. Harap-harap lepas. Kita dekat Yasaka Dori. Nak pergi Yasaka Pagoda. Cantik. Kat sini very traditional though.
Ni ha kat baju pagoda pakcik-pakcik dulu ayah-ayah pakai kan. Ayah ni ni. Alah. Cantik kan? Sampai kat sini siapa yang nak pakai kimono pun ada juga. Ha, sakitnya kaki aku ya Allah. Cantik kan? Kat atas memang sesak. Dekat sini. Aku berada di sini. Dekat tu. Kayaknya ada orang jual tahulu. Sakitnya kaki. Sakitnya kaki. Aku nak naik atas pun semput eh. Ush, kalau aku naik ni jatuh belakang. Jatuh sampai ke bawah. Datang sini. Sekejap. Semua datang sini ambil gambar untuk apa? Yasaka Pagoda. Aku duduk kat sini sakit kaki. Kaki. Tapi time ni tak ramai orang. Boleh tak? Diorang tu tengah membeli, so alang-alang tu aku duduk kat sini sebab aku tengah sakit kaki. Sakit gila kaki weh. Duduk dalam bas pun tak boleh duduk. Semua tengok aku whatever lah. Aku sakit kaki kan. Okay, aku suka Kyoto ni sebab dia masih mengekalkan bangunan-bangunan lama kan. Macam arkitektur yang lama, so cantik. Dia kalau aku sifatkan dia sebagai bandaraya Melaka. Tapi Melaka of Japan, bukan Melaka of Malaysia. Makcik, apakah perasaan makcik berasal dari Yasaka Pagoda? Macet. Macet amat. Sakit kaki je pun. Okay guys, aku dah penat. Kita orang dah penat dah. So kita stop sekejap minum ni. Minum ni sedap gila air dia. Dia simple tapi sedap. So, nak check yang gila catering kat aku. Kita nak naik the next one adalah catering kat aku. Kita naik tu limited train. Dan kita akan naik dekat Kyoto Kawaramachi. Turun dekat Osaka Umeda. Let's go. Penat. Okay guys, kita orang dah terlalu malas. So kita orang order taxi lagi. And aku, kita orang kan first time user. So dapat discount 500 yen. So boleh lah. Sebab kalau naik bus pun seorang 200 yen. Kali dengan 3 orang dah 300, dah 600 yen. Yang ni 1000 yen. So macam beza sikit je. So macam whatever lah. Boleh lah. Let's go. Sejuk. Bye Kyoto. Kyoto banyak soft apa soft foil ice cream macam ni kan. Mata-mata ada. Sampai ke atas ada. Sejuknya. Jadi, minta maaf wakil sebagai wakil ini. Minta maaf. Kita turun dekat Osaka Umeda. Osaka Umeda. Kawaramachi. Guys. Kyoto Engaraku close. Sebab public holiday. Semua yang kita nak naik semua close. Thank you for taking the Hankyu Railway today. This is the semi-express bound for Osaka Umeda. On the way, we will stop at every station until Takatsuki-shi, followed by Ibaraki-shi, Minami Ibaraki, Kamishinjo, Awaji, Minamikata, and Juso. Thank you for... Guys, kita ada dekat Shin Imamiya Station. Kita hari ni nak pergi Nara. Nampak tak? Kita akan ambil tu, line tu. Sebelum kita end this video, korang jangan lupa like, share, subscribe and comment dekat channel ni. And see you guys in the next vlog. Bye, see ya!